Upaya meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental di kalangan santri, PW Fatayat NU, IPNU, dan IPPNU DIY mengadakan talkshow kesehatan mental bagi santri wilayah Yogyakarta. Minggu 6 Oktober 2024, acara ini dihadiri oleh santri wilayah Yogyakarta. Acara ini juga digelar bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional dan Hari Kesehatan Mental Dunia. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2024, kami tiga badan otonom PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan serangkaian acara, yaitu salah satunya talk show kesehatan mental bagi santri dengan tema bebas bullying, sehat jiwa raga Indonesia dikjaya. Selain itu akan ada beberapa kegiatan lain seperti lomba-lomba yang akan dilakukan, lomba konten, lomba video pendek, dan lomba bagaimana pengelolaan sampah di pesantren dan bagaimana pengelolaan sampah oleh masyarakat. Nah, untuk itu kami mengajak kalian semuanya, khususnya para remaja, untuk hadir mengikuti acara ini dan mengikuti lomba-lomba yang akan kita sediakan. Dan sebagai informasi, pada tanggal 27 bulan Oktober 2024, kami akan menyelenggarakan acara puncak memperingati Hari Santri Nasional 2024 yang akan diselenggarakan di Kampung Mataraman. Stay tune untuk acara ini dan ikutin kegiatan kami selanjutnya. Saya Didi Manarul Hadi, Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan Hari Santri 2024 yang diselenggarakan oleh gabungan badan otonom di PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dari Fatayat, kemudian IPNU dan juga IPPNU, yang mana kegiatan ini kita mengangkat tema gerakan santri sadar lingkungan. Karena hari ini sangat penting saya kira terhadap isu-isu lingkungan, oleh karenanya dengan adanya kegiatan Hari Santri yang mengangkat tema lingkungan ini, kita berharap santri-santri sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang, harapan bangsa, ini juga ikut serta dalam mensukseskan kesadaran terhadap lingkungan agar supaya bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini sehat jiwa dan juga sehat raganya. Perkenalkan, saya Elia Marfaaton, seorang psikolog, dosen juga, dan juga pengurus PW Fatayat NU DIY dan juga pembicara di kegiatan hari ini. Luar biasa sekali kegiatan hari ini, berjalan dengan sangat-sangat wow gitu ya. Melihat antusias peserta juga, di mana mereka juga ikut menyadari di sekitar mereka ada tindakan-tindakan bullying yang kita normalisasi, dan dengan adanya kegiatan ini mereka jadi menyadari dan membuka mata bahwa tindakan-tindakan itu tidak seharusnya dilakukan lagi. Dan semoga kesadaran ini juga diikuti oleh pondok pesantren lainnya untuk mulai lebih aware lagi mengenai kasus bullying yang ada di pondok pesantren. Kita akan selalu mendukung pesantren yang ramah anak dan terbebas dari berbagai tindakan kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.